Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Putri Tunggal 84. Kali ini saya ada di kilo 57 meneruskan pembangunan rumah Mas Anto. Kebetulan hari ini pemasangan slot sudah mulai dipasang satu persatu. Alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang cerah ini kami bertiga di sini datang dengan selamat. Wabihin nastangin wala umuri dunya wadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pembangunannya rumah Mas Manto karena kayu alhamdulillah sudah datang. Jadi kita bisa melanjutkannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Imaning tak imaning. Karo anu yo hitung-hitung karo ceramah. Aduh wis kak. Ruwet iki. Ya hitung-hitung karo ceramah. Lucu. Iyalah proses anu apa namanya? Penatahan buat slop. Semua porak lah. Tata bikin purusan, ini sudah purusannya, dicukur, wah masuk, ngeri numpang nak, lebu apa ora, bismillah. Oh ya, terima kasih yang sudah dukung channel Putri Tunggal 84 dan Dua Putra 81 Dasrun Jet. Saya ucapkan terima kasih karena keberhasilan saya dan kami bertiga berkat dukungan saudara-saudara semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya mungkin videonya saya kurang bagus, bukan karena apa, mungkin alat saya memang kurang memadai. Jadi mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan channel kami kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Mungkin cara saya membawakan membawakan kata-kata kurang bagus atau kurang berkenan, ya saya minta maaf. Mungkin saya perlu banyak belajar ya. Perlu banyak belajar karena saya ini masih pemula. Jadi masih banyak kekurangan. Jadi minta maaf aja kalau ada kekurangan dari video saya atau kata-kata saya minta maaf aja. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut dulu kerja, lanjut kerja dulu biar cepat selesai pembangunan rumahnya Mas Manto. Jangan lupa dukung channel kami terus ya. Thank you.
Aku lho. Ya, rentek kok. Jadi tadi kuat sih. Pokoknya ndang satu tae lah. Satu tae, Mas. Apa aku tolong ini no? Jenar kurang, sah ya? Doa sini pasti tadi lengkung. Potong pakuan ni. Potong. Isi garis ya ini. Saya sambungan. Urung. Ya kurang lah sebelah kan. Duh. Alhamdulillah sudah terpasang slopnya. Ini terpasang ini, alhamdulillah. Apa? Pulpen. Kain dasar. Oke, simak terus video saya ya, teman-teman. Video selanjutnya. Alhamdulillah pemasangan slop sudah selesai. Tinggal pemasangan gelagar sama tiang ini di atas ini. Yo, mungkin nanti tiangnya ini bisa berdiri. Mudah-mudahan sampai apa namanya? Atas itu blender. Ya, blender apa ya jenengnya? Blender pengerat. Oh iya, blender pengerat. Aku menjajal, Pak. Jajal takon. Alhamdulillah. Dengan kerja yang panas-panasan ini bisa membawakan hasil. Oke, sampai di sini dulu. Lanjut nanti lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.